Assalamualaikum. Hari ni special sikit sebab ramai request kat Rosie cakap nak tengok office Cikta. Sebab office Cikta sangat cantik. So hari ni kita buat office tour Rosita Cik Wan Manja. Kita nak naik office Cikta. Cikta, oh bukan calang-calang ya. Dia ada dua tingkat. Tingkat satu dan tingkat dua. Kita pergi tingkat dia dulu, tingkat bos dulu, tingkat dua. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manja. Manja. Kau buat apa kat office kami ni? Alah, kami biasa lah. Kita masuk. Semua request lah. Mereka tengok gambar hampa sangat cantik. Kalau tengok gambar-gambar hampa dah ambil gambar kan? OOTD. So, mereka kata tolonglah request road kami. Ha, road tour office hampa yang letup itu letup ke tak? Ha, letup dah setengah. Hari ni kami main office ni sebab nak ke main office ni sebab dia orang syuting tengok. Mereka letak sana, mereka letak sini. Mereka buka aku punya painting, mereka tak bubur balik. Ha, biasa dah ada beletiang-beletiang. Ha, tu dah kerja dia. Ni, mereka ubah-ubah. Mereka tak ubah balik. Gila. Ha, kami bila syuting. Oh. Kenyo, okay, orang masuk-masuk sini dulu. Sini dulu ke apa? Sini dulu library. Oh, library? Tak, ini library ke office. So, kalau orang main nak tunggu-tunggu kami, cing-cing busy kat sana. So, orang... Wow! Wow, aku nampak ada anak hang sini-sini. Wow, Aisyah. Kita silakan Aisyah di Aranda. Hari ini saya kita tunggu-tunggu. Oh, hari ini Aisyah ada kat sini. Yeah. So, sebab Aisyah nak teman Mami kan? Lagi satu. Ada teman Mami ke? Lagi satu Aisyah nak apa tadi? Ring. Ring tak ada mana ring hang. Mana cincin? Patutlah mami tak bagi pakai cincin tu. Mana cincin hang? Hang ni sesuai pakai cincin tikam je. Kan? Betul tu kalau benar. Tu pun kalau benar. Kalau benar cincin tikam. Konsep dia kalau orang datang sementara bilik menunggu bukan di library ke apa bilik menunggu. Library lah, I suka buku. Wah, wow, suka buku. Wow, suka buku tapi tau. Tapi I pakai kadang-kadang ada banyak ni basuh je. Ada mas. Tak ada masa nak baca, tengok saja buku. Ah, faham. Jadi sebenarnya kat sini ni ada buku betul dengan ada buku tak betul lah. Deko. Deko saja. Deko. Ah, okey, tengok kita Tara. Tengok. Tara. Ini sebenarnya selamat datang ke dunia tipu-tipu. Kami sangat impressed ya. Wow, kenapa? Sebab Masya sangat letup, faham letup tak? Letup ke? Macam-macam ni tau. Kita tak pasal tak payah pakai ID. Ah. Ni semua idea apa? Try and error. Wah, wow, try and error. Try and error maksudnya letak ni, macam tak kena, ubah. Tak kena, ubah. Aisyah, hang rasa cantik tak ofis mak hang? Cantik tak ofis mami? Wah! So, kita nak cakap kat sini pun aku rasa cantik. Aku cantik rasa ke Rosie? Cantik, maksudnya kalau aku datang sini, aku tak balik dah. Betul ke? Aku bawa tapi orang betul. Main. Ni. Tapi aku bawa. So, tadi kan kita masuk daripada pintu ni. Ha, ini tempat Cikta bila masuk-masuk dia nak tengok dulu sebelum dia jumpa staff dia, confident ke tak dia. Dia pusing sini. Oh, cantiknya apa kalau tengok sini? Nampak pula belakang. Nampak belakang tu, betul. Memang letup lah. Betul. Kan apa? Ni memang apa fikir macam tu kah? Taklah, macam tengok tempat ni, okey nak letak apa kan? Tak ada painting susah nak cari. Kat mesin susah nak cari painting yang cantik. Okey. So, kalau mirror yang cantik, senang. Okey. So, ada letak console table. Betul. Letak kursi, dah. Hai, kalau dah beli sini, nampaklah kami punya tu. Haa, jom. Office. Pemain marah. Painting kami ni, kami gantung kan. Bila dia pun syuting kan, dia pun buka. Dia pun tak buka balik. Haa, nampak. Lepas tu, kami punya cermin lagi satu di tangan tu, dia bagi pecah. Haa, tengok. Tak syekh mana kata. Haa. Tapi bukan Zil lah kot, kan. So, dia beletiak lah. So, nak nampak. Haa, ni tempat apa pula ni? Ini tak ada duduk-duduk je lah kan. Haa, duduk-duduk. Kayaknya, kan? Oh, kalau ramai orang sangat kat sana. Haa, pakai apa kat sini. Haa, duduk sana. Tapi cantik sebab dia boleh nampak kat sini pokok-pokok kan. Pokok-pokok yang mampu tu kan. Yang hidup segar mati tak mau tu. Eh, kalau kami suka macam ni apa? Ya, tapi tak. Kita dapat rasa lah, kita dapat ni sedar diri. Daun-daun berguguran. Konsep dia. Konsep apa dia. Sedar diri? Kalau yang elok yang kau sentiasa di atas pun akan turun. Ya, betul. Lama-lama kau akan jadi kat bawah juga. Ha, betul. Yang di atas sentiasa. Kalau dulu hijau. Kalau dulu mak kau hijau, sekarang mak kau berang. Wow, kau macam ada benang piala lah. Ini kita tak tahu ni. Kau menang Cikta ni sebenarnya. Memang sukan nombor macam ni lah. Hey, dulu sekolah. Oh. Sekolah kami nombor satu. Aku sekolah aku tak bagi besar macam ni. Nipu je kejahang. Apa ni? Ini beli dekor lah. Beli kat desain.
Oh, ya ampun. Ah. Besar macam hang benang ni. Benang Ratu Cantik dulu. Gila dulu Ratu Cantik. Piala dia tinggi ni, gila. Oh, ya. Pukul, tak tahu nak buka kat mana. Sampai siling dia punya tu. Dia macam Mat Saleh punya. Aku benang dekat ni lah, peringkat world. Betul. Ha, ini boleh tengok kain benang. Okey. Ni. Yang penting selebriti wanita paling seksi. Okey. Okey, sekarang ni yang pentingnya nak cakap kat sini. Inilah office hamba. Ni. Oh, jadi open macam tu. Tingkat sebab ni tingkat sahaja. kami saja bawah staff. Nampak riak kat situ. Kita tak nak kalau kita tidur masuk office kita tidur, staff nampak. Wah. Wow. So nak cakapnya satu level ni hanya untuk dia. Hanya ni dunia memang dunia tipu-tipulah. Faham tak? Aku tak pernah tengok dia buat kerja apa aku tak tahu sampai satu level dia pegang. Faham tak? Aku tak pernah lagi jumpa orang macam ni. Ni semua anugerah-anugerah yang Cik Tau menang dan bukan Cik Tau beli ya. Ada pula anugerah beli-beli. Kita tak ada duit nak beli wak. Kalau apa nampak macam cacat celah sikit tu sebab ada orang guna atau production sebab, Cik Tau tak ada cacat celah. Kami mai tu nak kemai lah Ofi tengok tu. Kami punya painting semua dekat dinding daripada muka. Oh, painting ni kat dinding. Ya Allah, hang tengok ni. Ada lagi sudut untuk orang duduk. Aku rasa gila. Hei, tinggal kan? Semua orang main jadi duduk je. Ya Allah, happynya. Cik Tau, aku rasa ni lah Ofi paling letup sekali. Betul sebab ke? Sebab apa tak aku rasa. Patutlah semua orang nak shooting kat ofis kami. Sebab letup. Tengok ni, dah ada nampak luar semua. Ini best. Ini kalau ni paling best. Didi kat sini nampak macam depan Harrods. Sebab kita nampak brick warna merah semua. Sangat cantik. Now kita sampai sudut cincin bagi dia kata kan. Cincin tapi hampa tengoklah dia tak buka lagi sofa-sofa dia sebab dia kata apa tau. Malas nanti kalau orang kru-kru nak ambil office dia nak shoot duduk. So, dia pun kena duduk. Kaki duduk atas sofa gila. Jadi sebenarnya dia tak buka tu dia memang. Kami kau tengok kat CCTV, siapa yang duduk atas sofa kami kaki atas sofa tu? Hampa nampak mana dia bertanya. Tengok. Kami kata kami ada mata-mata. So banyak tempat untuk hampa duduk. Kalau hampa bawa satu bah gerombolan pun muat. So kami macam kalau macam boring-boring buat tea, buat high tea dekat office pun boleh. Betul. Kan? Betul. Sebenarnya macam Cik Tau aku pun kadang-kadang pelik juga dengan hang kan sebab hang selalu cari tempat-tempat yang cantik untuk hang nak buat event apa-apa pun aku office hang sangat cantik. Ya ke? Tapi kami macam kalau okey kalau ada budak kami tak nak. Kami tak suka kalau budak datang rumah tu. Datang rumah tu. Saya nak kata datang office tapi dia pergi datang rumah tu dari hati. Jadi sebenarnya dia tak mahu orang punggai-punggai barang-barang dia pergi sana pergi sini. Sebab dia akan jerit ni. Kecil besar macam mata dia. Faham tak? Kami tapi faham. Kalau tua-tua je okeylah. Tapi nak buat apa kalau tak kat high tea bolehlah buat birthday party macam mana? Orang mungkin nampak idea tapi barang-barang kami semua murah je weh. Oh ya? Murah. Okey, jom kita pergi ke mana pantry yang berkata? Itu pantry tapi under construction. Ini under construction dia kata nak buat pantry dia pun berangan juga kadang-kadang. Okey, jom. Pantry kami ni kami nak letak nak buat island. Tapi ni so kat sini lah nak letak. So benda ni lah untung bawah. So kat sini lah island. Lepas tu macam chair dua dah. Kan ambil kopi pagi panas-panaskan nasi goreng semalam. Dekat mana pun sudut dia ada chandelier. Betul. Kami suka chandelier. Okey, kami nak. Dan kami tak suka fan. Kami dah pasang dah. Dekat mana-mana pun sudut dia mesti ada chandelier. Lepas tu dia semua sama. Tapi tak tahu sebab tak menyala syaitan juga. Sebab apa? Tak menyala apa tahu lah. Sebab dia guna benda-benda murah. Tapi mesti cantik. Tapi tiba-tiba ada sudut-sudut yang nampak pokok-pokok hijau kan? Betul, ada nampak apa tu? Rentak potong. Segment rentak-rentak potong. Ini je pokok yang tak mati lagi. Ya Allah. Faham. Tapi macam sangat letup lah. Kami suka masuk ofis. Kami suka ambil mood. Minum kopi, tengok apa benda-benda elok ni. Semangat gitu. Ambil mood gila. Toilet dia pun cantik lah. Aduh. Rasa stopper dia bunga. Boleh lah, cantik lah juga dekor. Cleaner dia, bila kita dekor, bila dia lap, dia dekor cara dia. So, penat sebab apa? Lepas cleaner mengemas, kita kena mengemas. Sebab tu dia tak letak cermin lah kat sini? Tak ada.
Oh, tapi patut kita pergi sana. Kami patut letak cermin kat sini kan, dia pun keluar bilik ayam. Oh, okey, ni sudut toilet. Okey. So sekarang kita nak pergi bawah, office bawah tu ada apa, Cik Tah? Ada macam-macam, peti air dapur semua ada. Ah, semua ada. So, yang lagi katil. Okey, sekarang kita dekat tingkat satu. Ini dah tingkat yang berlakunya ilham semua-semua staff. Wow, kan? Betul-betul. Dekat betul, sini betul, bilik staff, bilik kononnya GM Halimunan. So, bilik apa lagi? Bilik staff. Ah, bilik staff semua. Soon, bilik dia tu. Tapi yang pentingnya, dekat sini lah adanya kitchen yang paling letup. So, kita nak masuk bilik yang paling letup. Ini lah bilik yang paling letup. Sebab bilik apa? Apa sebut sekali? Bilik GM. Bilik GM aka Halimunan. Tak pernah ada GM pun, tapi dia feeling nak ada GM. Aku tak tahu siapa GM. Aku tak tahu siapa GM. So, hari bilik GM. Ha, tengoklah macam mana. Oh, tengok. Cantik keadaan bilik GM. Tapi aku tak tahu siapa dia GM. Aku tanya dia, dia pun tak tahu. Dah, baru kena bayar GM pun. So, dia tak ada GM. So, dia Halimunan. Tengok macam biasa. Ini sangat cantik dan tapi ini dunia tipu-tipu. Ini dunia tipu-tipu saja. Kamu nak tahu macam mana? Aku tengok eh. Kita nak tengok view cantik tak? Ah, okey. Okay, buka. Eh, KL Tower. Ya kah? Buka. Tak dibuka itu. Buka ke sini je. Okey, kita tak ada buka lah ni. Pagi ni dah arah kan. Aku tak buat sini tengok. Oh. Macam biasa bila kita ramai-ramai menunggu GM Halimunan ni, dia ada tempat duduk dulu. Jom kita tengok tempat duduk dia. Sini. Dia tak ada lampu ke? Memang macam ni lah. Duduk je ni. Yelah, memang kita, so macam ni. Kita tak nak orang stres kerja. Haa, so kita duduk macam ni. Kita tak nak orang stres kerja. Macam dia tengah deal projek kat situ dengan DJM Halimunan. Kita borak-borak lah, Cik Tah macam mana macam tu kita semua kan. Jom kita masuk bilik meeting ni. Okey ni, bos GM panggil. Bos GM tadi, Halimunan. Jom kita pergi. Jom tengok, daripada cuti kan dia pukul dah dia letak aku punya bilik ni. Ada lampu tak? Bilik ni dia tak ada chandelier sebab ada... Lampu kat mana? Tak tahu, dia tak menyalur. Rasa orang ring shot ni. So, inilah kita buat guna lampu ni sajalah. Eh, buku. So, dekat sinilah macam biasa. Dia akan ada rak buku-buku, rak dunia tipu-tipu. Tapi tengok sangat cantik. Cik Tah ni sebenarnya luar dalam memang cantik. Luar dalam. Luar dalam. So, semua-semua ni idea bilik GM ni apa fikir macam mana? Kita nak macam eksklusif, macam... Yalah, bilik gaji RM50,000. Sudah cantik letup macam ni. Faham. So, siapa-siapa nak buat office, letup-letup boleh tiru sebiji. Tiru ambil kami? Tiru. One pusing. Macam tu. Dunia tipu-tipu nama dia. So, kita nak pergi tengok tempat staff, okey? Last kali. Tapi sebenarnya, banyak yang macam caca berbau sikit. Bukan caca berbau sebab orang buat shooting. So, dia pindah-pindah, dia buat dia pindah-pindah. Dia susun A pergi B, B pergi Z. Macam tu, okey? Okey, jom kita dia gerak. Jom. Tiba-tiba ada meja. Staff dan ofis Cik Aisyah juga. Tapi banyaknya ada apa? Ini tak ada orang sebab Saturday. Saturday. Lepas tu lagi satu, banyak dah ada ubah-ubah. So nampak macam cacau robot sebab ofis dia kat sini pun banyak buat set untuk drama-drama TV3. TV3 ke? Ni kira tahu nanti. Ni boleh nampak sikit tadi. Boleh. Tadi hampa kena selok ni boleh nampak sikit. Tahniah. Aisyah, tempat ofis Aisyah kat mana? Dia suka lah main komputer. Aisyah kat mana? Cuba cerita. Aisyah punya ofis kat mana? Jom, bawa. Kita pergi kat tempat Aisyah. Jom. Ni ofis Aisyah. Tengok password dia apa. Jangan. Lagi. Dia tekan password lagi salah. Aisyah, jangan Aisyah. Wah! Yeay, Aisyah betul! Inilah ofis Aisyah. Dia akan tengok YouTube. Ni kerja dia. Dia tengok apa tu? Nampak? Dia cerita apa? Ejen Ali dia suka tengok, okey? Oh, lagi? So, sambil-sambil tu, Aisyah akan makan keropok juga kan? Wiroh Syed cukup keropok ni. Back on deck on my fly shit. Really on, really on my shit. Pay some respect to my mindset. Hair blowing smoke, catch a contact. Niggas really mad, they can't stop us. Back on